sini memang kita rasa sayu. Macam kita tengok diorang hidup dalam tempat macam ni, sedangkan kita yang kat sana serba cukup tapi kita tetap tak cukup. Tapi orang kat sini dia, diorang sejuk, budak kasut pun tak ada. So kita bersyukur bila kita boleh bagi sikit. Walaupun sebenarnya tak mencukupi, diorang berapa juta orang yang pelarian. Bila kita sampai tu semua excited, macam diorang kejar kita punya van, so macam seronok. Diorang nak menyambut kita tu dalam serba diorang yang tak ada apa-apa, diorang nak sambut juga kita. Lepas tu siap bagi kita air lagi, air kosong. Walaupun air kosong tapi kita rasa macam ya Allah hai. Memang suatu yang memang saya rasa muhasabah sangat diri saya kat sini. So alhamdulillah, senyuman diorang tu memang sangat bermakna. Memang satu je boleh cakap terima kasih kepada orang-orang Malaysia. So harap korang terus support dan bantu untuk dana lagi, sebab kita orang kalau boleh kita tengok dia macam ni, yang kita nak bina satu yang diorang betul-betul boleh duduk dalam, macam flat ke, at least diorang ada duduk kat dalam batu tau. Ni kalau macam ni dengan saya pun yang dah sejuk sangat ni, diorang macam mana? Tapi alhamdulillah, dengan YDKMM, dengan Hairat Yadim, dengan Food for Hunger, kita bekalkan baju sejuk. Walaupun tak seberapa tapi diorang memang sangat-sangat happy. So alhamdulillah, kita ada lagi banyak hari lagi kat sini. InsyaAllah kita cuba sampaikan apa yang patut. Tadi singgah rumah anak-anak yatim. Diorang, ya masya-Allah, suara-suara diorang sedap sangat. Diorang semua hafaz Al-Quran. So memang tersentuh dengan cara diorang treat kita. Tak kenal pun, memang walaupun Arab tak pandai sangat bahasa Arab, tapi diorang cakap Arab tu beria-ria dengan kita. So kita macam ya Allah, seronoknya. Kita seumpama macam faham je apa diorang cakap tu, sebab rasanya macam tadi saya berjalan tadi, ada budak pegang tangan berjalan sekali. Mungkin sebab diorang nak rasa, tak tahulah, diorang share diorang punya rasa tu. Saya rasa bila berada kat sini sendiri macam
banyak kena muhasabah diri lah. Tengok tempat diorang tinggal pun, ya Allah hai, macam mana diorang tinggal dalam tempat yang macam ni. Sebabnya diorang negara sendiri, diorang tengah berperang di dalam negara sendiri. Walaupun dalam negara diorang sendiri, diorang tetap tak ada tempat tinggal. So macam sedih lah sebenarnya.